Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Upacara diikuti oleh seluruh ASN dan Forkopimko serta elemen masyarakat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berlaku sebagai perwira upacara yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Timur M. Soleh. Sedangkan Komandan Upacara dari Camat Cipayung Fajar Eko Satrio. Upacara dimulai dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Timur. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya oleh paduan suara SMA Negeri 71 Jakarta serta dimeriahkan dengan penampilan marching band oleh SMK Negeri Satya Bakti 2 Jakarta. Selain itu, ada pemberian penghargaan kepada siswa dan ASN Kota Jakarta Timur yang berprestasi. Pada kesempatan ini, Wali Kota membacakan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan daya saing dengan keunggulan kota melalui berbagai program kegiatan strategis daerah. Menurut Wali Kota, memajukan Indonesia memerlukan sumbangsi ide dan gagasan dari anak bangsa. Dengan itu, Pemprov DKI Jakarta selalu mendorong adanya keadilan bagi seluruh kebijakan. Alhamdulillah, kita mensyukuri rahmat yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia pada hari ini berulang tahun yang ke-74. Tentunya 74 tahun ini enggak hal yang bukan hal yang mudah untuk mempersatukan bangsa. Hari ini HUT bertema SDM Unggul Indonesia Maju. Tentunya yang sedang kita konsentrasikan baik di tingkat pusat atau tingkat provinsi adalah tentang sumber daya manusia. Indonesia adalah yang paling penting, dahulu mereka pada berperang, berjuang dengan darah dan air mata, sekarang kita berjuang dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi Pak Gubernur berharap, kemarin kita baru pesta demokrasi, jangan sampai kita tergiur dengan yang sudah kita lakukan kemarin, akhirnya terbawa arus-arus perpecahan. Guru-guru berpesan, mari kita isi Jakarta ini. Jakarta adalah etalase Indonesia. Semua etnis ada di Jakarta. Kalau Jakarta kondusif, Jakarta maju, Jakarta berinovasi, Jakarta interaksi sosialnya baik, insya Allah provinsi lain akan lebih baik. Nah, ulang tahun ini, HUT yang ke-74 ini, kita harus lebih semangat, lebih smart lagi, lebih memiliki gagasan-gagasan, memiliki inovasi-inovasi, apa yang disampaikan Pak Gubernur. Kalau kita bekerja parsial, kita digantikan dengan mesin. Tapi kalau kita inovasi, kita kreasi, itu akan lebih baik lagi. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.